masih dari kabin bis ALS Novin 234 ya ini ya teman-teman ya. Bawaan Bang Asrin ini kalem ternyata nih teman-teman. Tapi nggak tahu kalau sudah di lintasan Sumatera ya, ini masih di lintasan Jawa ini kalem bawaannya, halus. Foto yang awal Pak Rohadi ya. Jadi kalau ke kiri itu arah rumah Pak Woga Sembada tadi ya. Di Citra Grand Permata, perumahan Citra Grand Permata. Bang Asrin ini lho bawa bis kalem. Gandhi. Loh, 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 kok ada penumpang siluman ini? Loh. Pak Ketua ikut ini tadi? Loh, Pak Ketua pengawal 234 ini kan mata saya. Oh, iya, iya, iya. Buku kecil saya ikut ngawal. Kaget, aku kira nggak ikut ya, Pak Ketua. Masuk alet gara-gara 234. Iya, iya. Pak Ketua bangun dia. Pak Ketua pernah jadi helper LS 234. Helpernya 234. Berapa tahun Pak Ketua? 3 tahun. 3 tahun ya. Pak Ketua turun 234 gara-gara Pak Santori ditarik ke Medan. Sekarang jadi mekanik di Barumun. Barumun. Sekarang Pak Ketua sekarang di Jaga Malu di garasi ALS. Wah, nggak tahu kalau Pak Ketua kapan itu. Iya. Jadi kita sampai mana Pak Ketua? Ini mau jemput 255. Oh, mau jemput 255. Apa mau jemput 311? Ayo. 255 aja. Oh, tantangannya mau jemput 311, ayo. Bapak ini ada soto sulung Ketua. Soto sulung ini langganan Pak Ketua kalau hari Jumat kan? Betul. Sekarang corak ya. Iya toh? Iya, corak daftarnya karena sudah ambil di masjid terminal. Corak anggotanya. Sudah dicoret. Apa? Lampu merah. Kira-kira jumpa 234 di mana? 255 di mana ya Ketua nanti kita ya? Ini di pas sekitar sama Pak Yurusa itu. Oh, atas berarti. Karena sudah pas atas kita baru mau masuk atas. Iya. Kan pas Yurusa sama Pak Yurusa kan mau masuk atas itu. Betul. Malah waktu itu Filipina ada 3 itu. Iya. Ya kan? Pak apa Hendri Permata? Hendri Permata. Jelajah Deso. Ya pas parah bawa. Akhirnya di pas itu Filipina 3. Pas waktu trouble ya Ketua ya? Pas trouble. Laker depan mampu. Ini kan perjalanan jauh di sini ya. Ini di loket. Itu. Kan semata sana kan airnya banyak, Bang. Jadi bilang berani ya. Di sini tuh udah jarang, Bang. Kalau kamu nanti nyobain saya di jalan itu baru sekali dapat. Ya. Itu pun ke lampu. Lampu. Lampu merah seperti itu. Di kiri. Ya. Habis itu ongkosnya Pak Kribo yang iya, ongkosnya maunya jarang-jarang ya Pak penumpang nyetop jalan ya Pak ya. Thank you.
gereja itu jarang. Berarti di sini loket semua ngambil loket semua. Iya. Banyak kan loket. Karena taruh di jalan jarak jauh sama. Perkiraan Bang Atrin ada yang nyetop di jalan gitu ya, perkiraan dia dulu ya. Sampai Purwokerto pun nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Sampai ke terus ke Palimanan pun nggak ada. Kaget semua. Sama Pak Tri juga ini ke raun-raun ngatu Pak tidur Pak menikmati oh di sini Bang Kotup nih kalau istirahat. Lima di sini repot. Lebih baik semaput. Lebih baik semaput. Karena di sini ya, pusing mau ngejar ke sana. Iya, jalannya dibelahi. Kulon Progo ini, daerah Kulon Progo. Pernah 2, 3, 4 pecah ban di sini ya waktu itu ya. Di mana ban ini? Di sini nih. Telepon agen ya, dari penumpang ya.
Agung tinggal bae. Oh, motor ulah kok turu ra kok motor laron. Medan kita bosu. Ya, kali-kali ya. Apa saya 234 ta iki? Ya pantom aku iki. Ha iya. Adulan pertama ikut Bang Udin itu. Oke ya teman-teman ya, semoga jumpa dengan LS255 nanti ya. Yes, pokoknya tetap pantang terus di channel Rafa Para Family. Sampai di daerah Wates ini ya, belum nambah sewanya untuk LS234 ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman, Khoras.